Yeay, akhirnya udah sampai di kantor NASA planet Mars. Ini ternyata planet Marsnya. Yeay! Yo, what's up? Selamat datang lagi, gue kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Kita kembali lagi mainin GTA DYOM nya ya kawan-kawan. Oke, bagi kalian yang suka gue membuat video ini, berarti kalian harus nge-like video ini semuanya ya. Jadi gue tahu gitu loh, kalau kalian suka kalau gue mainin GTA DYOM ya bro, langsung saja ya. Kita langsung saja, langsung disambut dengan Ucok ya. Cok, sambut cok. Oke, bertemu lagi bersama gue, Ucok DYOM. OM ya kawan-kawan. Oke, bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah. Apa kawan-kawan? Tonjok like-nya sampai jalan juga. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram Rizky Rahman, langsung saja di follow secepat mungkin sekarang juga titik. Oke, langsung saja kita mainkan DYOM-nya bos. Oke, mantap sekali ya sambutan dari Ucok. Oke, langsung saja kita mainkan. Misinya adalah di sini Ucok pengen pergi ke planet Mars. Aduh mantap ini ya. Kalau Ucok pergi ke planet Mars, berarti Ucok ini punya duit nggak Cok? Ya punya lah bos. Aduh dari mana lu punya duit Cok? Ya nyuri kemarin. Aduh malah nyuri sih Ucok ini, nggak baik ya. Oke langsung saja kita bakal lewat misinya. Dan Ucok pengen ke pergi ke Mars ya. Oke langsung saja kita mainkan bagaimana ceritanya ini ya. Apa Ucok bakal kejedot bulan? Nggak tahu ya. Ucok pengen pergi ke planet Mars. Kenapa Ucok ini perginya ingin ke planet Mars ya? Karena di sana kan pasti lebih dingin daripada bumi. Nggak tahu juga. Oke langsung saja kita mainkan misinya. Pada suatu hari, ceritanya lagi pas bulan puasa. Aduh, bosen nih gua di bumi mulu. Udah panas, debu, kotor, dan lain-lain. Gimana kalau gua ke Mars aja deh? Tapi ngomong-ngomong, gua kesana naik apa ya? Ya naik roket lah. Oh iya, naik roket kan mahal tapi Hahaha, aku ambil aja diam-diam. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya. Bener nih, Ucok nih gak boleh ditiru ya. Mau nyuri roket, nyetir roket aja gak bisa. Ya dia ini ya, gimana? Lu Cok emang bisa Cok nyetir roket yang segede gaban gitu yuk? Gak bisa lah bos. Lah, lu kok gimana jadinya nyetirnya Cok? Ya kan ada teknologi otomatis, bos. Pinter Ucok ya, tumben. Tumben si Ucok pinter ya, bro. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Waduh, mobil mantap nih, Ucok. Oke, ini jual aja mobilnya, ya kan? Buat beli tiket kan bisa, si Ucok, ya kan? Aduh, ketabrak. Apa-apa. Oke, kita langsung saja. Aduh, langsung ketabrak kita, coy. Oke, kita bakal ke sini sebentar dulu. Ini terlalu nyaring suara gamenya. Oke, nice tuh. Aduh, ketabrak Pak Polisi. Oke. Nah, dah. Oke, sip. Maaf. Kenapa juga di tengah jalan? Parkir di sini. Oke, kita bakal parkir di sana ya. Di mana sih? Di bawah sini. Oh, parkir di bawah sini ya. Roketnya sebelah mana nih, bro? Wah, mantap ini ya. Kalau Ucok ngucuri roket ya. Oke. Ah, sial. Pasti ada penjagaannya nih. Ya iyalah, kan roket mahal ya kan? Wah, ternyata ini tempatnya dekat sama pembuangan kendaraan. Wah, itu apaan ya? Kayak UFO. Oke, kayak UFO itu ya. Oke, turun dari mobil lalu ke sini. Jangan sampai ketahuan. Oke, kita jangan sampai ketahuan. Kita bakal menyelinap, ya kan? Teret. Oke, kita bakal jalan ke sana ya, bro. Oke, jangan sampai kelihatan ya, kawan-kawan. Oke, ini kalau kita ketahuan nih, berabe si Ucok bakal dipukulin masa nanti ya. Oke, ini bahaya nih. Pasti ada CCTV-nya di sini ya. Berhubung udah malam gitu kan, jadi santuy gitu kan. Oke, itu penjaganya, coy. Oke. Wah, ada orang tuh, tanya aja ah. Lah, kan biar nggak ketahuan gitu, malah nanya si Ucok ya. Tanya orang itu. Oke, kita tanya baik-baik aja deh ya, nggak jadi nyuri ya. Oke, Pak. Pak, itu apaan, Pak? Itu pesawat UFO, Pak. Pengganti roket. Oh, jadi gitu. Saya ambil ya, Pak. Lah, kok malah bilang? Woi, jangan, woi.
Malang. Wah, ketahuan si Ucok ini ya. Kabur. Oke, kita kabur. Bahaya ini. Aduh, langsung kabur cok. Waduh, oke. Woi, lu gua tembak lu. Wah, aduh bahaya ini, ada penjaga lainnya nih. Eh, Pak, apa tuh? Hah? Mana? Lah, malah ketipu si bapaknya. Aduh, kesini mumpung Pak Pol nggak sadar. Oke, kita bakal kesini. Ini kalang apa nih? Loh, kok nggak bisa? Oke, bakal naik. Oke, kita masuk. Hahaha, kena tipu lu. Aduh, bisa ditipu kayak gitu ya penjaganya, kampret. Enak sekali kau. Hahaha, dadah. Waduh, pergi Ucok aja sama pesawat UFO. Waduh, 2 jam kemudian. Oke, 2 jam kemudian. Cuma ternyata cuma 2 jam ya. Yeay, akhirnya udah sampai di kantor NASA planet Mars. Ini ternyata planet Marsnya. Yeay. Wow, dia udah sampai di Mars ya, bro. Oke. Kesini, cheat anti polisi. Tulisannya Isaac Mi. Udah tadi. Oke, kita udah. Wah, ada alien tuh. Mana alien? Wah, ini alien berbentuk manusia. Woi, lu kesini mau mati lu. Waduh, bahaya nih ya. Kita dikejar oleh ini monster. Eh, enggak kok. Wah, aduh, bahaya nih. Kabur kesini dulu lu. Oh, kesini sahur dulu lah. Malah sahur. Oh iya kan, ini pas bulan puasa deh kan. Oke, kita bakal sahur dulu biar kita bertenaga untuk melawan aliennya ya. Aduh, lapar nih. Sahur dulu ah. Waduh, malah sahur si Ucok ini ya. Aduh, lagi di Mars juga Ucok pun lupa bawa makanan. Lah, terus makan pasir, Cok. Waduh, gua lupa bawa makanan lagi. Ah, apes. Loh. Ada aliennya tadi ya, Bro. Gimana nih? Terkurung kita. Hahaha. Terciduk dan terkepung kau. Hahaha. Masuk ke planet orang. Lawan aliennya. Wah, langsung mati. Dan Ucok pun meninggal dunia ya, Bro. Langsung meninggal Ucoknya dihantam oleh aliennya tadi ya, Bro. Mungkin itu sekian dulu video pada hari ini ya, Bro. Karena tadi Ucoknya dihantam oleh alien. Mampus dah, Cok. Kenapa juga datang ke Mars ya, Bro? Oke, ya, Bro. Oke, Bro. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video sampai sekarang. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua. Dan juga subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channel Ricky Rahman. Salam Ricky Rahman.